Pimpinan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan apel. Pada pimpinan apel, hormat. Siap. Tegak. Siap. Laporan komandan apel kepada pimpinan apel. Lapor apel dan pimpinan. Sekaligus menyerahkan reward laporan sama tim pada tenaga kesehatan, puskesmas dan personil Polri dalam rangka percepatan vaksinasi periode 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2022. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengucap Tri Brata dan Catur Prasetya mengambil tempat dan diikuti oleh seluruh peserta apel. Perwakilan penerima reward mengambil tempat dan laporan. Penyerahan piagam reward oleh pimpinan apel. Apa yang tertinggi dari masyarakat di pasir tertinggi, datang terus tinggi kedua bun
Amanat pimpinan apel. Pasukan diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Sen 3, kemudian Pak Kasih Intel yang mewakili Pak Kajari, Pak Siotang mewakili Pak Dandim, Pak Dinas Kadis Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum, Tokoh Masyarakat, Pak Naibaho, Ibu Kampus, rekan-rekan pejabat utama, perwira, personil Polres, Polsek, ASN, PHL, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Senin 4 April 2022 kita masih dalam keadaan sehat, dan hari pertama untuk rekan-rekan beragama Muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Pagi hari ini dalam rangka apel pemberian reward atau penghargaan kepada Puskesmas capaian tertinggi, yaitu yang pertama Puskesmas Buhit periode dari tanggal 22 Maret sampai dengan 3 April dengan jumlah 3.047. Ya, tepuk tangan dulu untuk Puskesmas Buhit untuk peringkat pertama. Terima kasih Dr. Pinta Panjaitan bersama jajarannya. Kemudian untuk peringkat kedua Puskesmas Mogang, Dr. Elianora Girsang dengan capaian 1.126. Ya, tepuk tangan untuk Puskesmas Mogang. Kemudian untuk peringkat ketiga Puskesmas Onan Runggu dengan total capaian 1.070 yang dipimpin oleh Ibu Kapus Dr. Paulina Ria Gultum dan jajarannya. Ya, tepuk tangan untuk Puskesmas Onan Runggu. Kemudian pemberian penghargaan juga kepada tenaga kesehatan yang aktif dalam percepatan vaksinasi. Ya, sebenarnya kita semuanya aktif. Ya, terima kasih buat seluruh jajaran, baik itu Pemkab, TNI, Polri, elemen masyarakat, di mana kita melaksanakannya dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Bahkan di hari Minggu atau di hari libur pada saat masyarakat
tidak melaksanakan aktivitas, kita masih dapat melaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, berkat kebersamaan kita seluruh elemen, kita saat ini menduduki peringkat pertama seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara khusus untuk booster. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sekali lagi atas nama Bapak Kapolda Sumut dan jajaran Polres Samosir, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Samosir, kepada Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Umum, TNI, DPRD, semua termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama yang sudah membantu program pemerintah dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi. Kita perlu ketahui rekan-rekan bahwa sesuai instruksi dari Bapak Presiden, kita diperintahkan untuk segera melaksanakan vaksinasi ketiga atau booster. Dan kemudian arahan beliau paling lambat Juni 2022 sudah mencapai target 70% herd immunity komunal. Dalam hal ini tenaga kesehatan yang kita berikan penghargaan juga kami ucapkan terima kasih. Yang pertama Dr. Loren Gabriela Tiffany Purba dari Puskesmas Sirait, ya, tepuk tangan dulu buat Dr. Loren. Kemudian yang berikutnya yang aktif juga membantu pelaksanaan vaksinasi, Dr. Fania Givadora Hasyani Girsang, dokter umum Puskesmas Harian Boho, ya, tepuk tangan. Terima kasih dokter, tetap semangat. Kiranya ini menjadi awal yang baik bagi kita semua, termasuk tenaga kesehatan, ya, para kapus jajaran. Berikutnya juga kita memberikan penghargaan periode dari 22 Maret sampai 3 April, ya, semalam hari Minggu, untuk personil Polri, ya, yang secara perorangan dengan susah payah kemudian bekerja keras, ya, dari jam 9 pagi sampai jam 4-5 sore mencari masyarakat door to door. Saya lihat dan saya langsung dengar dari masyarakat bahwa baik Babin Kamtipmas, Babinsa, personel Polres, Polsek bekerja sama mendatangi rumah-rumah, desa-desa masyarakat, menjemput ke sawah, ke ladang, ya, masyarakat yang belum divaksin. Bahkan teman-teman dari lalu lintas juga di jalan kita perhatikan sambil melaksanakan operasi keselamatan, melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan. Mereka juga menanyakan masyarakat apakah sudah divaksin atau belum. Yang tujuannya adalah apabila ada masyarakat di jalan yang belum divaksin, kemudian diarahkan dibawa ke tempat lokasi vaksin. Terima kasih. Untuk rekapitulasi, yang pertama yang tertinggi yaitu Bripka Agus Sutopo, ya, tepuk tangan. Berhasil membawa 152 orang. Ya, ini perorangan nih, ini luar biasa nih. Ini caranya gimana nih, Gus? 152 orang, ya, selama periode berapa lama itu? Sekitar 22 Maret ke tanggal 3 April, ya. Kurang lebih 14 hari, ya. Kemudian yang kedua, Bribtu Edi Irianto membawa massa 145 orang. Tepuk tangan buat Pak Edi Irianto. Ini beliau juga kemarin baru kita berikan penghargaan, ya, bersama istrinya bekerja sama, ya, mencari massa. Tetap semangat Pak Edi Irianto, ya. Kemudian yang ketiga, Bribka Asa Melki Huta Barat membawa massa untuk divaksin sebanyak 110 orang. Tepuk tangan untuk Pak Asa Melki Huta Barat yang merupakan Babin Kamtipmas di Polsek Palipi. Yang berikutnya kita memberi penghargaan kepada operator,
ya, terbaik yang mengkompulir setiap hari, ya, setiap jam 3, jam 4, karena laporan capaian kita, target harian kita itu harus dilaporkan ke Polda, ya. Kadang-kadang terlambat, kadang-kadang sampai lembur, saya perhatikan, ya. Terima kasih untuk Bribda M. Fatur Rahman, tepuk tangan buat M. Fatur. Ini kalau ada sorakannya berarti lebih banyak fansnya ini. Ini walaupun beliau sedang puasa tapi tetap semangat, ya, makin langsing jadi. Selamat ya Fatur ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita memberikan penghargaan juga kepada dua personil Polri yang kebetulan ajudan saya, tapi bukan KKN ya, karena pada saat kemarin ada kecelakaan, ya, korban laka lantas ibu dan anaknya perempuan, cepat ya memberikan pertolongan pertama atau quick response, kemudian tanpa diperintahkan mengangkat dan membawa ke puskesmas Ambarita dan menunggui ya sampai dokternya datang, dirawat, keluarganya datang, dan kemudian diantar pulang kembali, ya, sepeda motornya dibantu oleh lalu lintas. Ya, tepuk tangan untuk Bribtu Roy Grimsley dan Bribtu Diki Febrian Sitorus. Terima kasih semuanya, rekan-rekan. Dalam hal ini sekali lagi saya meminta dukungan dan doa kita bersama, ya, seluruh stakeholder, supaya kita tetap mempertahankan dan tetap kita bekerja sama dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi, di mana kita kemarin mendapat bantuan vaksin, ya, sebanyak 1000 berapa Pak Kabo kemarin, Pak Kasenter, ya, di mana kita juga mendapat target, ya, yang expirednya sampai tanggal 17 April, ya. Ya, 17 April dan 26 April. Jadi kita harus berhitung hari, ya, teman-teman, ya. Sekarang tanggal 4 April, ada beberapa hari lagi kita untuk menghabiskan vaksin tersebut. Untuk itu, saya mohon nanti Pak PLT Kadis Kesehatan bersama jajarannya bisa bekerja sama dengan kita TNI Polri, ya, untuk membuat jadwal, dan khusus teman-teman dari TNI Polri kita untuk mobilisasi massa, ya, menjemput massa, membawa ke lokasi-lokasi faskes, fasilitas kesehatan yang ada. Ini saja rekan-rekan, sekali lagi tetap semangat, saya percaya ini awal yang baik di awal bulan April, awal bulan Ramadan. Kiranya kita berdoa apa yang sudah kita rencanakan, Tuhan menolong kita dan masyarakat dapat merasakan dampak yang baik dari apa yang sudah kita berbuat. Seperti pepatah kita, semboyan kita, bersama kita bisa. Dan saya yakin kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Terima kasih. Tetap semangat sekali lagi. Salam hormat buat jajaran yang ada dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian Rumah Sakit Umum, TNI, tokoh masyarakat, dan seluruh undangan yang kami undang. Salam presisi. Siap, gerak. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel bahwa Apel telah selesai. Apel telah melaksanakan laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada pimpinan Apel. Ya, pimpinan Apel. Hormat. Rek. Rek.
Apel selesai. Pimpinan apel berkenan meninggalkan lapangan apel.